Berat Arya sekarang berapa? 192. Terus sekarang Arya pengennya gimana? Kurus. Kurus. Back in 2016, Arya weighed 192 kilograms, six times over the weight of an average 10-year-old. He was eating five meals a day, with two large plates per meal. Kalau dulu kan, awalnya Arya dari umur 5 tahun ya, mulai gede, itu ya dikatakan kasih sayang yang salah. Saya katakan kenapa namanya orang tua terhadap anak kasih sayang. Itu berlebihan, ya efeknya kayak dulu itu Arya bisa gede. Years and one gastric band surgery later, Arya has lost over 100 kilograms in weight. 2016 itu berat Arya ada 192 kilogram dan sekarang alhamdulillah setelah menjalani berbagai cara ya termasuk operasi itu penyempitan lambung yang dulu dilakukan di Omni Alam Sutra, alhamdulillah sekarang berat Arya ada sekitar kayak ada 86 untuk sekarang. Makanan sih yang nggak boleh dimakan instan, kayak itu sih minuman yang manis-manis, gula, minyak, kayak gitu, nggak boleh. Awalnya emang Arya sangat kesal, ya marah, karena kan pada awalnya dia doyan makan. Sekarang kan setelah pasca operasi, jadi lambungnya kan diperkecil. Otomatis kalau dia makan terlalu banyak, dia akan muntah. Sebelum operasi kita diadakan diet dulu kurang lebih sekitar 8 bulan ya. Nir, itu turunnya kayak bulan ini turun 3 kilo. Kadang bulan depan naik lagi, Pak. Jadi kayak yoyo naik turun lah kalau sistem diet itu ya. Tetap operasi kan sekian bulan kita tahu hasilnya bisa turun 1 kintal lebih. Itu hasil operasi dengan diet perbedaannya. Awalnya kita nggak mau operasi Arya. Tapi setelah kita sampai nanya Pak Dokter, bagaimana cara operasinya? Tolong tunjukkan kepada kami. Akhirnya Pak Dokter mempraktekkan dengan video-video dia, dengan alat-alat dia yang ada, bahwa operasinya lukanya kurang dari 1 cm. Buat kebaikan Arya untuk masa depan, ya kita putusan secara keluarga, dan akhirnya menyetujui apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit untuk operasi. In 2016, Arya was homeschooled due to not being able to walk longer than 5 meters before feeling extremely fatigued. But now, due to his dramatic weight loss, he can get to his local school and enjoy activities with his friends. Dulu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa main bola. Nggak bisa itu sekarang udah bisa. Dulu nggak bisa bulu tangkis, sekarang udah bisa. Terus, cita-citanya Arya apa? Jadi pemain bola. Itu dokter nawarin, karena Arya mau juga. Dokter nawarin disuruh operasi, katanya. Terserah Arya, karena Arya mau, iya. Nanti supaya operasi. Supaya rapat kulitnya. Kan kurus otomatis ada gelombir sampai sini. Kulit itu gelombir-gelombir kayak gini ya. Kalau udah gini kelihatan lah kayak baju saya gini nih. Kalau untuk masalah sikap itu ada perubahan ya. Jadi kelihatan lebih tenang, lebih ceria. Perubahan sangat banyak sekali dibandingkan awal sebelum berat badannya turun.
Kalau saya merhatiin Arya itu drastis ya. Oh, dia lebih ceria, lebih senang.